Firefly drone, ya ini dia drone-nya. Ini remote-nya kita pakai nanti di tangan. Bismillahirrahmanirrahim, kita take off ya. Harus lurus. Oke, harus lurus gitu ya. Oke. Ambil, tap menu stop. Oke, tuh flip kemana tuh? Flip ke depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Espresso. Dan hari ini kita akan tes drone unik ya, atau langka drone kayak gini ya. Drone Firefly drone, ya ini dia drone-nya. Dan ini remote-nya. Kenapa remote-nya kayak gini? Ini remote-nya kita pakai nanti di tangan. Sini ya. Tuh remote-nya nanti kita pakai di tangan kayak gini. Oke. Ini drone bisa terbang sekitaran 10 menit kurang lebih. Kemarin kita sudah tes di indoor ya. Bisa terbang sekitar 10 menit. Untuk drone-nya lumayan besar ya tuh. Untuk drone-nya lumayan besar kayak gini. Oke. Untuk posisi depannya, jadi kalau ada tulisan ini depannya sana, ini belakang sini. Oke. Sekarang lanjut aja kita tes di sini, lumayan agak lapang di sini ya. Tapi di sini kita tes terbangnya aja, nanti kalau kita tes apa namanya? Emergency stop jangan di sini ya, karena bahaya di semen kayak gini. Oke, lanjut aja sekarang kita tes ini drone-nya. Oke, untuk memakai remote-nya kayak gini ya. Remote-nya kayak gini. Oke, masukin ke sini. Oke, kayak gitu. Ininya ke sini. Jadi ini suasana nih siang bolong ya, tengah hari nggak apa-apa deh, saya tes biar lebih terang. Oke, kayak gini ya. Tombol hanya ada dua, hanya ada di sini dan di sini. Ini tombol hidup. Oke. Ini tombol take off dan juga flip ya. Flip pakai tombol ini juga. Tapi di sini tidak ada tombol landing, tidak ada tombol untuk naik turun. Hanya bisa belok kanan, belok kiri, maju mundur gitu aja. Oke. Kita langsung tes aja ya. Untuk pertama kita matikan dulu ya. Oke, kita hidupkan dulu remote. Ya, kita hidupkan dulu drone ya, untuk kalibrasi pertama. Oke, kalau siang lampunya nggak kelihatan, kalau malam terang banget nih. Oke, ini sudah hidup posisinya. Drone kita taruh di tempat datar dulu. Oke, drone kita taruh di tempat datar ya. Jangan lupa posisinya depan sana, belakang sini, kanan kiri. Oke. Oke, jadi posisinya mainkannya ini maju, drone-nya ke sana, ini mundur, drone-nya mundur, kanan kiri. Oke. Posisi angin sekarang kita lihat anginnya nggak terlalu kencang ya tuh. Kita berada di negara Indonesia, negara tercinta ya tuh. Kita berada di depan masjid apa nih? Mahabatullah kalau nggak salah ya. Di Jambi ya, posisinya di Jambi, oke. Oke. Kita coba start ya, itu udah diam, lampu di drone udah diam. Emang nggak kelihatan ya, tapi udah diam. Angin mulai berangin. Sekali lagi jangan coba-coba mainin ini drone pada saat berangin ya. Resiko besar. Kalau pada saat berangin resiko besar. Kita lihat nih anginnya nih. Masih berangin, apa-apa kita coba aja ya. Oke, sekarang kita tes startnya pakai ini ya. Take off-nya pakai ini. Emergency stop jangan lupa ini. Kalau dia kepepet matikan aja ini. Oke. Posisinya harus lurus kayak gini. Posisi ini harus lurus ke sana. Kalau dia gini, kita hidupkan, dia langsung mundur. Oke, sekarang kita take off. Bismillahirrahmanirrahim. Kita take off ya. Harus lurus. Oke, harus lurus gitu ya. Oke, dia terbawa angin, mundur-mundur, dia terbawa angin ya tuh. Kita mundurin. Terbawa angin.
Oke, jadi kita sekalian tes ya. Ini sebenarnya bukan drone outdoor ya, bukan drone di luar, tapi kita tes aja bisa dimainkan atau enggaknya. Ya, ini kayaknya agak susah nih main di luar. Oke, kita start lagi. Oke, ini gitu ya. Oke, tuh. Tuh, di gini mundur. Oke, ini belok kanan mundur. Jangan kehilangan kendali. Oke, kita munduri, kita belok kanan, tuh. Ya. Oke, kita langsung tes flip. Kita langsung tes flip. Oke, kita landing dulu lah. Kita belajar landing ya. Landingnya gini. Oke, bentar. Oke, landingnya di tangan ya. Kita tes landing di tangan. Di sini nggak ada tombol. Kita landing di tangan. Kita landing di tangan. Oke, kita mundurin. Kita ambil landing di tangan. Oke, ambil. Oke, kita balikan. Itu landing pertama di tangan ya. Untuk landing emergency stop. Landing emergency stop kita tes di mana ya? Oke, kita tes emergency stop ya. Kita tes emergency stop. Jangan di lantai emergency stop, di sini, di atas rumput atau di tanah kayak gini ya. Oke. Drone-nya menjauh. Oke, sekarang kita emergency stop. Kelihatan ya drone-nya ya? Kita emergency stop. Oke, jadi gitu emergency stop-nya. Dia langsung turun, tapi jangan di lantai kalau bisa ya, di tanah atau di rumput kayak gitu aja deh. Oke, kita tes lagi flip-nya ya, masih ada flip-nya. Itu tadi kita tes emergency stop aja tuh. Karena bahaya kalau emergency stop di semen. Dan jangan sekali-sekali main drone ini. Jangan pada saat angin kencang. Sangat tidak recommended kalau mainin drone ini pada saat angin kencang ya. Ini aja saya udah kewalahan pakai drone ini. Angin hanya pelan kayak gini ya. Oke, kita start lagi. Kita tes lagi, masih ada fitur flip ya. Flip, kita tes flip. Kita start, ini harus lurus. Oke, gitu. Oke, kita flip. Mundurin sedikit, kita naik turun nggak bisa ya. Ini naik turun nggak bisa. Oke, lari ke bawah angin. Naik turun nggak bisa, hanya bisa sebatas ini aja tingginya. Oke, kita mundurin, kita tes flip. Oke, gitu ya flipnya ya. Hati-hati. Oke, mundur. Lagi ya. Up, mundurin lagi sedikit. Oke, kita tes flip. Oke, gitu ya. Oke, gitu. Kelihatan ya flipnya ya. Oke, masih ada, baterai masih bertahan. Kita tes lagi, jangan sampai bingung, jangan sampai terbawa angin. Oke, kita flip lagi, kita mundurin, jangan terlalu jauh. Kalau hilang kendali, kita siap-siap emergency stop aja. Oke, hilang kendali nih. Oke, jadi dah kalau udah gitu, udah hilang kendali ya, kita tangkap aja. Tuh, jadi siap-siap untuk tangkap-menangkap ya. Oke, jadi drone ini lumayan lah untuk main, tapi lebih recommended di indoor ya. Kalau di outdoor agak susah banget ya. Apalagi masih angin kayak gini aja udah susah maininnya. Tapi sekarang kita tes lagi sampai habis baterai ya. Tapi pelan-pelan aja, jangan sampai drone hilang. Kalau hilang sayang ya, harganya lumayan lah, harga 200-an ya. Oke. Oke, kita lihat drone-nya di situ. Ya, kita hidupkan lagi, kita start. Posisi angin nggak ada lagi ya. Kita start. Oke, itu. Kita flip lagi kejauhan, kita mundurin. Oke, gitu ya, kita flip lagi ke kanan. Oke, gitu ya, mundur, kita flip lagi ke belakang. Oke, gitu ya, mundur lagi, kita flip ke depan. Oke, dari dekat ya, dari dekat ini, dari dekat nih, ini lihat tangan saya. Flip. Oke, gitu ya. Oke, kita turun. Ini nggak bisa turun nih. Ya, gitu aja. Kita hanya bisa kanan, kiri, maju, mundur. Jangan maju, jangan kejauhan mainnya. Kalau kejauhan, lost connect, otomatis drone hilang. Ya, oke. Kita majuin. Oke, kita mundurin. Kita tarik, mundur. Oke. Kita tarik, mundur. Kita majuin. Oke, dia maju. Oke. Kita mundurin lagi, kita flip dari dekat. Oke, kita flip lagi ya, kita flip lagi dari dekat nih ya.
Oke, itu flip kemana tuh? Flip ke depan ya. Oke. Ya, kita majuin lagi. Maju. Maju. Mundur. Kanan, 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 gak mau ya. Kadang-kadang mau, kadang gak tuh. Kanan. Oke, kiri, kanan. Oke. Gitu ya. Kanannya agak susah nih. Tuh. Kita mundurin, kita mundurin. Lari, 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 lari. Mundurin, mundurin. Oke, emergency stop. Tuh, drone-nya lari ke situ ya. Jadi kalau bingung, siap-siap aja emergency stop. Oke, sekian untuk tes terbang kali ini untuk drone ini ya. Drone Firefly ya, bisa bertahan sekitar 10 menitan. Ya, mainnya lumayan lah ya, tapi agak-agak bahaya sedikit kalau angin terlalu kencang, jangan dimainin ini drone ya. Karena sangat bahaya sekali, dia bisa fly away, bisa terbang kemana-mana. Kita harus siapkan aja ini, emergency stop. Kalau daripada hilang, kita emergency stop aja dimanapun dia berada ya. Oke, sekian review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa di bawah sini untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya agar kedepannya bisa lebih maju. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.